Sebelum ini, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan 16 sebatan terhadap penyanyi dan komposer terkenal, Yasin selepas mendapati beliau bersalah atas pertuduhan berkaitan dadah dihadapinya 2 tahun lalu. Melalui satu video, Syed Saddiq memberikan responnya berkenaan hukuman yang dijatuhkan kepada Yasin itu. Wajarkah Yasin, seorang pesakit bipolar yang memiliki dan mengambil cannabis untuk tujuan perubatan, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan sebatan sebanyak 16 kali? Friends, this will be a long video. Saya nak bicarakan menggunakan fakta dan data. Tolong tengok sampai habis dan komen and share. Apa jadi dalam kes ni? Tahun lepas, Yasin dibebas dan dilepaskan selepas dibicarakan di mahkamah. Tetapi kena ke hospital bahagia. Selepas pendakwa raya failkan rayuan di mahkamah tinggi, hakim bersetuju dengan pendakwa raya dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan sebatan 16 kali. Ada 3 pertuduhan. Memiliki cannabis, menanam cannabis dan mengambil cannabis. Cok. Saya nak letak disclaimer dulu. Saya, Syed Saddiq, menghormati integriti institusi kehakiman dan yang arif hakim. Saya ulas dari perspektif penggubal dasar, legislatif. Bukan dari perspektif judiciary ataupun kehakiman. Ini berlandaskan prinsip pengasingan kuasa di Malaysia. Jelas? Okay, let's talk about the laws in Malaysia dan bagaimana ada ketidakadilan. Yasin merupakan pesakit bipolar. Ada masalah kesihatan mental dari dulu lagi. Dia dah kongsikan masalah ini dari tahun 2018 ke 2021. Ini sebelum dia didakwa pada tahun 2022. So bukannya dia buat-buat sakit ya bila kena tangkap. Yasin sendiri ada kongsikan yang cannabis yang dijumpai hanya untuk kegunaan sendiri untuk rawatan. Menurut Yasin, ini selari dengan kehendak Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO yang telah mengeluarkan cannabis dari senarai narkotik. Lihat gambar pokok cannabis yang dirampas dari rumah Yasin. Kecil-kecil belaka, nak mati pun ada. Sebab itu, pertuduhan awal digugurkan oleh pendakwa raya dari mengedarkan dadah ke memiliki cannabis. Pengguna dadah perlu rawatan, bukan hukuman. Dari dulu lagi saya tegaskan prinsip ini. Masa saya diberikan amanah sebagai menteri, masa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin pula, ke zaman Datuk Seri Ismail Sabri apabila saya tubuhkan kokus khas merentasi parti di parlimen dan mendapat respon positif dari Perdana Menteri. Dan akhirnya di zaman Madani, ada perubahan yang baik. Alhamdulillah, bulan lepas parlimen meluluskan RUU Akta Penagih Dadah. RUU ini fokus kepada rawatan dan bukan lagi hukuman. Ia juga memantapkan peranan AADK sebagai pemulih dan beralih fokus dari strategi lama iaitu memenjara. Credit must be given to Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Saifuddin. Saya sokong di parlimen. Tahun lepas, Jurusan Politik Perdana Menteri berjumpa Yasin di Hospital Bahagia. 3 bulan lepas pula, Perdana Menteri sendiri lawat Yasin. This shows that they care and understand the problem. Sebab itu isu ini bukan isu politik. Isu ini merentasi parti politik. Ya, dadah itu musuh negara. Perangi tokan pengedar dadah. Bukan penagih dadah. Penagih dadah kita fokus dengan intervensi rawatan kesihatan. Kepada saudara Yasin dan keluarganya, sebagai seorang Muslim, doa saya bersama anda. Sebagai pengubah dasar, suara saya bersama anda juga. Moga keadilan akan ditegakkan di Mahkamah Rayuan nanti, insya Allah.